Wih, Tayo udah disunat, cie, udah gede. Oke, kita ngobrol ya, guys. Halo, teman-teman. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Yo, what's up, guys? Kembali lagi dengan Molly Bran. Nah, kali ini kita menu pimpin lagi, teman-teman. Yeay! Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Tayo disunat. Upin Ipin kaget. Kok bisa ya, guys? Tayo kan mobil, kok disunat? Apa yang dipotong ya, guys? Lehernya kali ya. Ya udah, kita mulai aja, guys, daripada kita penasaran nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu tutorial video ini. Oke. Ayo kita mulai. Jum. Tayo sunat. Upin Ipin kaget. Ya ampun, ya kaget lah. Masa Tayo sunat? Pada suatu hari, Upin sedang santai-santai nih, guys. Wah, hari Minggu gini enaknya ngapain ya, kata Upin. Malah si Ipin taunya molor aja, kata Upin. Tiba-tiba Tayo datang nih, guys. Wah, ada Tayo, ngapain deh, guys. Wah, sepertinya itu suara Tayo. Aku harus bangunin si Ipin nih, kata Upin. Oke, guys, kita bangunin Ipin ya. Wah, jam segini masih molor aja nih, kata Upin. Oke, dia masih molor, guys. Hei, maling, bangun, kata Upin. Ayo hantam malingnya. Ayo serang. Waduh, Ipin ngigo nih, guys, kaget. Ah, ternyata kamu, Upin, kata Ipin. Lagian sih kamu jam segini molor terus. Eh, ayo kita jalan-jalan yuk. Tayo udah nunggu tuh, kata Upin. Yaudah dah, kuy, langsung berangkat, kata Ipin. Oke, guys, kita langsung berangkat ya. Wah, Tayo udah di depan aja. By the way, tunggu bentar ya. Si Ipin lagi cuci muka tuh, kata Upin. Oke, Upin, aku tunggu ya, kata Tayo. Beberapa menit kemudian. Oke, aku udah siap nih. Ayo kita berangkat, kata Ipin. Oke, kita langsung berangkat ya, guys. Oke, jum, berangkat, kata Upin. Oke, siap, guys, kita akan jalan-jalan ya. Oke, naikin bis, Tayo. Asik, kita naik lagi, guys. Dia lagi gak ada penumpang, jadinya kita yang naik. Oke, hap. Kita kemana nih, kata Upin. Eh, Tayo, jawab, Tayo. Tayo. Eh, maaf, Ipin, maaf. Oke, guys, kita langsung naik Tayonya, guys. Jum. Ayo, Tayo, kita naik ya. Hap, oke, ini, guys, kita udah naik Tayonya, guys. Kita langsung otw. Jum. Waduh, Ipin ngapain tiduran di situ, Ipin. Ipin, bangun. Waduh, dia masih ngantuk, guys. Padahal udah cuci muka ya, guys. Aduh, udah cuci muka masih ngantuk. Ya udahlah, jum ya. Kita muter-muter aja ya, kata Ipin. Lah, kok Ipin ngomong? Ya udah, guys, kita lagi mau kemana nih, guys? Ke Indomaret aja ya. Tapi kita nggak punya duit. Kemana ya? Aku bingung, guys. Oh ya, kita balik aja dah. Kita pulang lah. Nggak jadi. Oke, kita langsung balik aja, guys. Jum, kita balik nih. Wah, itu ada merah-merah. Oh, berarti kita ke jembatan, guys. Oke. Hap. Hehe, tak apa-apa loh. Sebenarnya aku mau sunat nih, kata Tayo. Dia mau sunat. Ngapain ya, guys? Waduh, ada-ada aja nih Tayo nih ya, guys. Apa? Mau sunat? Eh, Tayo, kamu kenapa mau sunat, Tayo? Ya, soalnya teman-teman aku udah pada sunat. Aku aja belum, kata Tayonya. Ya ampun, ini sunat gimana? Apa yang mau dipotong? Kenal potnya. Ada-ada aja, Tayo, guys. Ngaco aja kamu ya, Tayo. Kamu itu cuman bus, masa bisa sunat sih, kata Upin. Bener tuh, Tayo. Kamu kenapa sih? Kita lagi mau jalan-jalan malah ngobrol. Buktinya teman-teman aku aja di San Francisco pada sunat. Kenapa aku nggak bisa, kata Tayo. Emang teman kamu bus atau orang, Tayo, kata Ipin. Orang, kata Tayo. Ya iyalah, orang bisa sunat, kan kamu bis. Ya ampun, Tayo, ada-ada aja kamu ya. Itu kan orang bisa sunat, kata Upin. Tapi kak, Ipin punya ide nih, kata Ipin. Ide apa nih, Pin? Coba kasih tahu, kata Upin. Gimana kalau Tayo kita bawa ke bengkel? Hah, bengkel? Buat apa? Emang aku mau diapain, kata Tayo. Udah, tenang aja, ikutin aja apa kataku. Oke, siap berangkat. Oke, guys, tadi Upin Ipin dan Tayo udah ngobrol nih, guys. Jadi kesimpulannya adalah Tayo pengen sunat nih. Aduh, pengen sunat. Tapi sunatnya bukan di dokter, guys. Tapi di bengkel. Aduh, itu idenya Ipin ya, guys. Sunatnya di bengkel. Oke. Kita bawa ke bengkel ya, guys. Mungkin apa ya, kenal pocek ya, guys. Panjangan mau disunat. Oke, kita ke bengkel, guys. Temenin Tayo sunat nih. Jum, kita jalan-jalan ke bengkel. Neng. Oke, kita di sini. Hap. Parkir di situ. Oke. Wih, ini bengkelnya. Eh, pintunya kebuka dong. Om. Oke. Eh, ini satu lagi nggak kebuka. Ini ngeselin nih pintunya. Eh, ini gimana bukanya?
Buka, woi. Itu satu doangnya. Ih, ketutup lah. Ini ngeselin sumpah. Waduh, Tayo, dia ngajak ribut, Tayo. Tabrak aja, Tayo. Oke, misi, misi. Woi, buka, woi. Aduh, ya Tayonya hilang. Tayo, Tayo. Waduh, dia kabur, guys, takut. Ya ampun, kok Tayo hilang sih? Ya, kalian lihat sendiri kan Tayo hilang, guys. Waduh, ini gimana ini? Tayo, Tayo. Waduh, dia kabur, guys. Gak mau disunat apa? A few moments later. Oke, guys, kita udah nemuin Tayo nih, guys. Aduh, sejam deh, guys, kabur. Akhirnya kita bawa lagi ke sini, guys. Ternyata dia ketakutan. Aduh, katanya pengen disunat, tapi takut ya, guys. Oke, Tayo, sini aku naikin ya. Oke, kita parkir di situ. Ngem. Hap. Sampai bilang sama orang bengkelnya. Mana orang bengkelnya? Oke, orang bengkelnya di situ, guys. Oke, kita berada di situ ya. Ayo cepetan kita turun. Ayo Pin, cepetan ke tukang bengkel ya. Oke, kita masuk ya. Waduh, pintunya hebat sekali kebuka ya, Pak. Oke, kita ke situ. Hap. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Kata tukang bengkelnya. Wih, tukang bengkelnya pakai jas, keren banget ya. Ini Pak, bus milik saya mau sunat. Gimana Pak? Kata Upin. Hah? Sunat? Yang benar saja kamu, kata om-omnya. Setahu saya, sunat itu ganti oli mesin deh, kata bapak-bapaknya. Wah, masa sih Pak? Kata Upin. Ya udah deh, kalau sunat itu ganti oli, ya udah deh ganti aja deh Pak, si Tayonya. Kendaraannya ada di mana deh? Kata bapak-bapaknya. Itu udah ada di parkiran, kata Upin. Oh, ya udah deh, kalau gitu ntar besok pagi kembali lagi ke sini ya. Waduh, dia mempersiapkan guys besok aja. Oke Pak, siap. Oke guys, berarti besok aja nih guys. Oke, jum jum. Ipin, kata bapaknya besok pagi kita kesini lagi, kata Upin. Iya, aku juga udah denger tadi. Tenang aja ya, kata Ipin. Yaudah dah, mending sekarang kita pulang dulu ya, kata Upin. Yaudah guys, kita balik ya guys besok aja ya. Oke, jum jum. Pulang ke rumah. Oke, mungkin bapak-bapaknya itu belum persiapan kali ya. Nggak ada gergaji mesinnya. Ya kali gergaji mesin, nanti Tayo nangis. Ayo Tayo, kita berangkat. Jum jum, hap. Oke, Ipin ikut ga Ipin? Ya, masa kamu jalan lagi? Ya udah guys, kita langsung balik ya guys. Jum jum. Wey, buka wey. Aduh, ya nih pintunya gak mau buka nih. Om, aduh, kita harus turun dulu apa? Ini ngeselin banget pintunya. Om, buka om. Oke, satu buka. Oke, gitu dong. Oke, aku naik dulu ya. Hap. Neng, pintunya ketutup lagi. Ini ngeselin sumpah. Oke guys, kita udah keluar ya guys. Aduh, kita udah sampai. Oke, waktu kita balik ya guys. Tadi kita manjat pagar. Oke, kita berhenti di sini. Neng, parkir di situ. Oke siap. Hap. Sambil menunggu besok pagi, Upin Ipin tertidur pulas deh guys. Waduh, Ipin tidur di sini guys. Upin mana ya? Keesokan harinya. Oh iya, hari ini kan aku mau jemput Tayo, kata Upin. Oke, kita jemput Tayo ya guys. Mending aku langsung ke sana aja deh, kata Upin. Oke, langsung OTW ya. Oke guys, udah pagi nih guys, waktunya Tayo sunat ya. Asik. Jadi Tayo itu malam-malam udah kesana duluan guys. Jadi hari ini kita jalan kaki aja ke tukang bengkel ya. Tapi kalau jalan kaki ya capek ya. Kita ngambil mobil orang aja deh. Oke, oh ini aja. Oke, hap. Pak, minjem mobilnya Pak. Waduh, ini mobilnya siapa ya? Wah, Mbak Kunti. Serem. Waduh, udah Mbak Kunti. Yaudah, minjem mobilnya dulu ya guys. Jum, jum. Aduh, Tayo nangis gak ya guys? Aduh, semoga enggak guys. Oke, kita kunjungin Tayo nih guys. Dia di tukang bengkel. Jum, jum. Ini mobilnya pelan banget, ya ampun. Oke, sabar-sabar. Namanya aja mobilnya Mbak Kunti ya. Oke, kita parkir di mana nih? Belok kanan. Oke, siap. Mana-mana. Oke, kita kesitu guys. Neng, belok kiri. Hap. Oke, kebuka pintunya. Neng, pergi ke tempat pemilik bengkel. Oke. Parkir di sini. Oke. Oh, mobilnya masukin aja sekalian ya, guys. Oke, kita masukin. Oke, Pak, misi, Pak. Hap. Hai Bang, mana bus Tayoku? Apa sudah diganti oli? Kata Upin. Oh, busnya, silakan ambil aja ya di belakang, kata bapak-bapaknya. Oke, samperin si Tayo. Oke, si Tayo udah sunat ya guys, kita samperin ya. Dia nangis nih pasti ya. Oke, mana di belakang ini ya? Oke. Wih, Tayo udah disunat, cie, udah gede. Oke, kita ngobrol ya guys. Hap, kamu gak apa-apa kan Tayo? Kata Upin. Iya, aku gak apa-apa Upin, ayo kita pulang. Setelah kejadian itu, Tayo pun tidak mau lagi disunat ya guys. Sakit kan?
tamat. Iya begitu cerita guys. Ya sunat sakit sih, apalagi untuk mobil ya guys, itu dipotong knalpotnya. Oke guys, sudah kelar. Begitu cerita guys, Upin Ipin anterin si Tayo sunat guys. Ada-ada aja ya Tayo. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, ingat teman-teman kalau kalian suka cerita ini. Oke, dadah.